Jadi ralat ya, maksud saya makanan khas ya, bukan makanan budaya. Iya. Khas makanan dari khas Sukabumi. Jawa Barat. Benar banget. Dan hari ini kita mendatangkan Mbak Indah. Mbak Indah. Halo Mbak Indah, boleh dari dulu kamera. Halo, hey. Santuy ya Mbak ya. Santuy. Santuy banget ya. Mbak Indah, apa kabar? Baik dong ya, oke deh. Boleh dijelasin hari ini bawa apa Mbak Indah? Hari ini spesial banget. Buat Tera sore kita bawa mochi roll. Mochi roll, oh baik. Jadi mochi kayak yang biasanya kita lihat bulat-bulat. Iya, betul. Kita bikin roll gede banget, biar kenyang, bisa buat keluarga, bareng-bareng sama temen-temen. Kita bikin varian rasa banyak banget. Oh gitu. Kepikirannya mochi ya Anda ya, lucu, luar biasa. Emang suka mochi apa gimana Mbak Indah? Yes. Emang suka banget mochi atau kue-kue yang dari ketan-ketan gitu, yang kenyal-kenyal. Okay. Cuma kan apa ya, bosan gitu loh dengan bentuknya. Lebih ke apa ya, saya nggak puas kalau makan kecil gitu. Jadi saya bikin gede aja. Baik. Lapar apa doyan nih, maaf? Antara itu ya. Iya. Ya biasanya kan kecil-kecil tuh di keranjang gitu ya. Okay. Tapi Mbak Indah sendiri orang Sukabumi? Enggak. Oh enggak. Enggak sih. Tapi ini ciri Sukabumi kan? Ini sih khas. Lebih ke base-nya lebih antara Sukabumi, saya campur dengan Jepang, sedikit dengan Taiwan. Biar mendunia gitu maksudnya. Bener. Ini udah berapa lama Mbak Indah? Ini udah 3 tahunan dari November 2016. Oh, bentar lagi Enif dong ya? Iya. Laktir ya makan-makan. Oh boleh. Sampai kenyang, sampai puas lo mau nyari mochi dah. Mochi tuh. Ada berapa rasa nih Mbak? Ini mochi apa sih namanya? Roll. Enggak, maksudnya mereknya. Mereknya Kukiku Mochi Roll. Kita spesialis memang di mochi roll. Okay. Rasanya ada? Rasa? Saya belum hitung ya, banyak banget. Oh banyak? Ada belasan, banyak banget. Mochi emang rasanya banyak. Oh iya. Ada durian juga ya. Oh enggak, saya enggak suka durian. Jadi saya enggak mau ngeluarin durian. Apa durian ya Anda ya? Tapi ada durian kan? Saya agak... Ini agak subjektif ya. Kalau saya enggak suka, saya enggak mau ngeluarin. Oh gitu. Saya ada durian nih, saya ambil durian ya. Jangan. Kalau hari ini bawa apa aja nih Mbak Indah? Saya bawa yang existing ya, udah. Ini baru sangat ya. Ini apa nih? Baru jelaskan. Ini baru banget. Itu yang baru. Mau launching banget hari ini. Okay. Ini rasa apa ya, tebak dong. Itu keju. Taruh. Tebak lu. Ini satu roll loh, saya belah 3. Oh gitu. Yes. Oh cuma toppingnya doang yang beda? No, semuanya beda. Oh semua beda. Jadi kalau ini kan satu roll segini ya, panjang banget. Okay. Ini satu roll segini, nah itu satu roll saya bagi 3. Oh. Ini pasti daging ayam nih ya? Oh, bukan, abon. Ya lucu juga nih dia. Iya. Itu popcorn. Oh, bukan. Tebak dong. Popcorn. Berondong ya, berondong. Mak, gue bilangnya berondong. Ini popcorn, bener ya? Popcorn. Bukan. Coba dong, diicip. Itu karamel. Diicip. Coba gue icip dikit deh, satu. Ini makanan dulu SD nih. Apa yang dibilang ya? Enting-enting. Hah? Enting-enting. Iya, aduh, aku gak tau. Itu nougat. Coba, lu gak topinya makanan zaman dulu. Zaman dulu. Apa enting-enting ya? Nougat. Kalau bahasa Inggrisnya nougat. Aduh, sakit. Aneh. Ya kan, jadi kayak permen gitu loh. Yang di sebelah sana keju-keju. Kejunya. Itu kejunya. Yang ini coklat. Kalau udah... coklat, ketemu kacang, ketemu keju, biasanya kita apa sih? Makanan apa sih yang terlintas? Kacang ketemu keju? Kacang ketemu coklat, nasi padang. Bukan. Meretebek ya? Ya, martabak. Ini rasa martabak. Oh gitu. Oh jadi satu roll ini rasa martabak. Baiklah. Wow. Idenya luar biasa ya Anda. Kalau yang ini? Yang ini yang pink ini yang klasik, ini red bean kacang merah. Okay. Buat mbah-mbah. Mbah. Buat nenek-nenek, ya. Kakek-kakek yang susah gitu ya makan yang kekinian, kita bikin ini yang rasa yang jadul, ada kacang merah, ada juga sih kacang biasa, kacang coklat juga ada. Terus yang hijau itu green tea choco almond, jadi luarnya green tea, dalamnya coklat, kita kasih crunchy-nya dan almond. Wow. Selain ada berapa nih? Satu. Dua, tiga. Ada tiga, ada berapa yang lainnya? Masih ada belasan di rumah, saya simpen. Kenapa gak dibawa? Biar pada pesen. Oh iya benar, bawa keranjang di sini ya. Kayak lagi di Ciawi ntar. Bawa mochi. Mau dicobain Pak, boleh loh. Kita cobain ya. Boleh. Saya ngerin gitu deh. Tapi yang mana Happy? Cukrang banget ya nih, janjian padahal tadi. Lu kan buat nenek-nenek. Ini enak banget. Oh,
kayak daging ya? Enggak. Enggak warnanya. Dipotong aja kalau kebanyakan. Iya. Gede banget. Kenyang nih makan potong. Happy birthday. Gimana, Pak? Patah dong pisoknya. Ntar dulu, ini kalau mochi belok nih di... Belok? Belok apaan? Lengket. Green-nya berasa banget, udah gitu ditambah dengan si coklatnya ini. Jadi ngeblend juga sih, green-nya bercampur dengan si coklatnya ini. Coklatnya juga gak terlalu manis, itu mungkin yang bikin kayak legit gitu kali ya. Ini yang merah-merahnya apa sih, Mbak? Apa yo? Rasa... Di sepak tebakan ya, kuis ya. Teras kuis nih lah. Strawberry. Oh, jadi kulitnya rasa kulitnya ininya rasa strawberry dalamnya red bean, kacang merah. Kacang merah. Oh, oke. Okay. Panas. Lebay ya. Ditambah wajen. Wow. Dan yang best sellernya rasa apa nih, Mbak Indah? Untuk best seller ini best seller sih. Ini best seller. Sebenarnya ini tuh ini rasa sendiri. Ini kalau di saya jual sendiri namanya Choco Maltin. Ya coklat crunchy ya. Kalau yang ini best seller juga itu super cheese. Cuma karena ini kan martabak spesial jadi saya gabungin. Jadi beberapa rasa best seller saya gabung di jadi satu roll. Luar biasa ya. Kita kan mau ngomong blok di sini. Nah, kalau untuk penjualannya sendiri nih Mbak Indah, ada di mana? Ada online-nya ada? Online aja. Di Instagram ada @kukikumochi. Nah, itu ya, kukikumochi. Nah. Di kalau Facebook fanpage-nya di kukiku spasi mochi, terus di beberapa e-commerce. Oh, udah ada juga. Oke. Okay. Search aja aku Kiku Mochi. Oke. Okay. Itu ada nomor handphone juga bisa pesan di situ juga ya. Oh, baik. Nah, ini base-nya di mana, Mbak? Maksudnya rumah Mbaknya? Pengirimannya dari mana? Dikirim dari Tanjung Priok. Kita pakai ojek online aja. Tetangga saya ternyata ya. Oh iya. Dan itu ojek online bisa menjangkau ke semua Jabodetabek? Untuk mungkin untuk Bogor, Depok hanya beberapa wilayah ya. Mahal ongkirnya nanti ya. Dan kalau untuk harganya sendiri Mbak Indah, berapa Mbak Indah? Harga mulai dari Rp35.000 per roll sampai Rp70.000. Satu roll tuh segini? Segini tambah itu. Oh gitu. Iya, iya. Sekitar 25 cm. Oh gitu. Gede banget. Dihitung harus bener itu ya, enggak apa-apa. Oh iya, saya bawa penggaris kemana-mana. lucu ya, bawa mister ya. Bener loh maksudnya. Bener ya, harus sesuai gitu. Tapi enggak, kalau misalkan, Mbak mau gedean dong Mbak gitu, bisa enggak? Enggak, kita satu ukuran emang aja. Emang satu ukuran gitu. Udah di stok atau pre-order? PO satu hari. Satu hari? Berarti hari A nggak bisa ya? Sehari sebelumnya bisa? Wow. Soalnya kan daya tahannnya nggak lama ya. Oh iya berapa? Sekitar dua hari. Oh sekitar dua hari. Imunnya lemah imunnya ya? Iya bener-bener. Kasih vitamin makanya ya kan. Untuk kedepannya mungkin ada pengembangan rasa baru lagi? Apa ya? Cappuccino kayaknya enak. Enggak? Saya nggak kepikiran sih. Teh madu enggak? Tai tea ya. Bener juga. Boba ya. Jadi apapun minuman dijadiin gitu ya. Ini bener juga loh Dimas loh. Abis ini usaha mochi juga lagi. Jangan dong. Oke, jadi untuk Dokter Rasko atau menghubungi rasanya itu langsung aja di follow di Instagramnya, pemesan Instagram. @kukikumochi. Nah, langsung aja seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Indah sudah main ke Rasko. Terima kasih Indah. Terima kasih. Semoga. Jauh lo, pulangnya lo ke Priok lo. Iya. Naik kapal ke sini. Enggak, parkirnya susah. Iya, semoga mochinya sukses selalu. Yes, benar. Kenyal terus. Kenyal terus. Dan selanjutnya kita masih mau banyak sekali nerekepi. Betul banget. Jadi jangan lupa.